Oke guys, balik lagi sama saya Aiza. Video kali ini saya mau bikin tutorial. Bukan tutorial, tapi mau sedikit pamer tentang cara saya meng-custom sepatu. Jadi bagi kalian-kalian yang merasa bosan dengan tampilan sepatu yang gini-gini aja, atau mungkin lagi gabut gara-gara di karantina selama 14 hari, jadi kalian bisa coba-coba buat custom sepatu. Kalian cuma butuh sepatu bahannya kanvas. Lalu untuk spidolnya saya pakai spidol tekstil. Kalian bisa banyak banget cari spidol kayak gini di Tokopedia, Lazada, Shopee, banyak lah kayak gini. Saya bakal langsung skip cara saya buat desainnya, soalnya desain yang mau saya contoh ada di HP, sedangkan HP-nya buat saya ngerekam, jadi nggak bisa sini. Oke, jadi langsung aja masuk ke cara pamer mewarnainya. Oke, jadi ini sepatu yang udah saya desain pakai ballpoint, cuma satu sisi aja, jadi biar cepet sih sebenarnya. Ini juga nanti tinggal kita warnai pakai spidol tekstil. Saya jamin nggak bakal runtur kalau kalian cucinya nggak pakai pemutih. Oke, sebelum itu kita copot dulu talinya. Oke, kalau copot, it's time to drawing. Just keep it 100 when I throw these hundreds. I hope that your ass gon' know what to do. Inilah hasil dari gabut-gabut ria kita tadi. Untuk detailnya akan saya tayangkan di slide setelah ini. Intinya saya mau pamit dan jangan lupa komen, like, subscribe, serta follow Instagram saya juga di @ezah. See you di next video dan bye-bye. My phones, you know I hate it when I'm left on.